Bagaimana kita bisa memiliki ibadah yang lebih bagus lagi? Karena ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya tilawat Al-Quran, ibadah tidak hanya mengaji, tapi ibadah itu adalah ekosistem sosial kebajikan. Ini sama dengan bagaimana ketika saya menyatakan pada Kampung Madani setelah pasca Ramadan. Ketika kita Ramadan, kita bisa memberikan takjil. Berarti sebenarnya, filosofi memberikan takjil itu adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Maka jangan pernahlah berhenti ketika Ramadan kita memberikan, tapi setelah pasca Ramadan kita berhenti. Tapi bagi sebagai muslim yang baik adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita sehingga pada waktu pasca Ramadan, infak sodakonya tetap jalan. Tidak menunggu satu tahun. Setelah itu memberikan takjil, itu berarti memberikan makan kepada tetangganya. Bahkan tadi disampaikan oleh imam yang khotibnya yang luar biasa adalah bagaimana stunting, bagaimana permasalahan kemiskinan, bagaimana permasalahan lingkungan, apakah lingkungan banjir dan macam-macam, ya tidak bisa diserahkan kepada pemerintahnya sendiri. Tapi bagaimana masyarakatnya bisa menjaga kebersihan.